Ibu desa dekat. Satu, dua, tiga. Pesimbang untuk oleh panjang berlangsung menang Sorali di Kerampenan 9 di sana gagal tidak maksimal shooting yang dilepaskan nomor punggung 9 di Kubu Kerampenan FC datang kembali serangan dibangun anak-anak Kerampenan Gunung Kesan kali ini 2-1 ada sebuah pelanggaran di sana tentunya sedal di Kubu 11 di Kubu Kerampenan 6 di sana siapa ya akan menjadi tendang bola-bola mati pada kesempatan sore ini kita saksikan bersama membuka Kerampenan terlebih dahulu unggul pada kesempatan sore ini melalui tendangan bebas pada kesempatan sore ini kita saksikan bersama Ampoka 7 kali ini wow baik sekali tentunya saudara ada sebuah syuting dari nomor punggung 7 dengan bebas tidak bisa ditangkap dengan baik oleh penjaga gawang di Kubu Gunung Kesan FC dua pemain sekaligus dilewati Kerampenan 20 membayangi salah satu pemain di Kubu KRG umpan kali ini cukup manis cukup cantik di Kubu KRG 99 di sana masih 99 tidak bisa melewati satu pemain di Kubu Kerampenan FC KRG katakan bebas kali ini tenang buahnya tentunya saudara yang berlaga pada kesempatan sore ini menghadapi Kerampenan FC untuk bisa memperkecil ketertinggalannya tentunya saudara karena sudah unggul Kerampenan. Baik pecinta sepak bola yang telah memadati stadion Reza Tamal pertandingan pada kesempatan sore ini disaksikan 10 juta pasang mata di kelas ekonomi VIP 17.000 tentunya saudara VIP 5.000 pasang mata tentunya wow tiket terjual ludes pada kesempatan sore ini beliaran rupiah Bapak Muhammad Sabur karena maka dari itu partai final akan dimeriahkan oleh Munata terima kasih membuka mengadakan kedudukan Kerampenan kali ini mampukah Kerampenan umur kali ini gagal ada sebuah umpan yang baik didapat oleh satu pemain di Kubu Kerampenan FC langsung tik sedikit rupanya saudara-saudara dampaknya saudara-saudara terjadi sebuah gol kali ini mengandalkan kedudukan 2-0 kali ini 8 dan nomor punggung 8 di sana sudah siap-siap mengambil ancang-ancang untuk melakukan tendangan bebas pada kesempatan saudara ini mampukah tentunya sangat merugikan bagi Kerampenan FC harus melanggar salah satu pemain di Kubu KRG di tempat yang begitu dan ada sebuah pelanggaran kembali didapat oleh KRG FC pada kesempatan sore ini tentunya sudah dilakukan masih on target 9 dilakukan karena sudah tertinggal 2-0 tentunya saudara harus kejar target pada kesempatan sore hari ini harus ada evaluasi di Kubu official team di Kubu KRG untuk memberikan sebuah perlawanan yang baik kepada Kerampenan FC karena sudah tertinggal 2-0 pada kesempatan sore hari ini fokuskan kelapangan permainan KRG kali ini rupas kali ini mendekat ada sebuah kemudian di depan gawang Kerampenan FC namun masih bisa
diamankan. Terjadi sebuah pelanggaran. Pojokan ini bagi air Taising rupanya saudara di sana, namun masih bisa direbut dengan bagus untuk pemain di kubu. Selesai sudah tentunya saudara-saudara. Kalampenang FC versus Gunung Kesan FC dengan skor 2-0 tentunya saudara-saudara. Kami akan membahas jalannya pertandingan di babak yang kedua ini, namun setelah pesan-pesan yang berikut ini. Tentunya kami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan salam olahraga. Terima kasih.